Oke, masih di ini berempat. Masih semangat. Mana suaranya? Mana suaranya? Kembali ke lab. Oh, ini coba mana ini? Baru datang ya? Tadi, oh pantasan tadi ada tergandeng tadi tadi. Mana suaranya? Walaupun bagaimana kelihatannya minoritas, tapi memang benar minoritas. Apa-apa, ini bagian-bagian kita juga. Keseimbangan kehidupan ya harus ada dia. Tuh Mbak Gisel Anastasia. Info dari Mamakul alias Mata-Mata Tukul. Oh ya Allah Mamakul. Gempi ini kan anaknya lucu nih, cerdas dan cepat tanggap nih. Dan kabarnya Gempi sering ajak kamu main tok-tok. Iya. Ini bacanya tok-tok kok. Sampai bikin kamu jadi ketagihan juga main itu. Coba kita lihat videonya dulu. Mana? Lucu banget. Ya kita lumayan rajin mainan TikTok itu jadinya sekarang. Awalnya tapi gara-garanya tuh aku kan ada beberapa usaha. Pikirnya mau ngelebarin market, mau ngambil-ngambil yang emang biasa suka main TikTok gitu. Jadi aku bikin, taunya pas anak aku ngeliat malah jadi dia yang ketagihan. Malah dia, ayo aku mau persis kayak mama yang mukanya dijelek-jelekin. Terus begitu manggut gitu langsung cantik gitu loh. Ya, itu ya, awalnya ya, dari ya. Situ, terus jadi setiap hari nagih dia. Kenapa senyum-senyum? Kenapa, Om? Seneng aku ngeliatin orang-orang modern, milenial, aku gak ngerti apa-apa. Coba. Pernah anak saya ngikutin, mungkin gak tahu itu tim kreatifnya, mungkin gak pernah lihat Instagram anak saya bikin saya loh yang ubur-ubur. Ya main sama aku, main sama yang aku. Yang begini itu loh. Iya. Yeah. Yeah. Begini mukanya langsung ketarik semua. Serem banget. Tapi aku mau tanya penasaran Kak Gisel, Gempi tuh biasanya satu kali lihat video bisa berapa lama dia langsung hafal gerakannya? Lumayan cepet sih, termasuk cepet untuk anak sekecil itu ya. Uh-huh. Kadang-kadang yang rumit-rumit kita punya bahasa yang untuk kayak mind mapping biar dia cepet hafal misalnya. Yeah. Lempar, ceblek gitu. Hindar-hindar, tarik-tarik, ketombe, usir tombe, iya gitu. Jadi cepet hafal, yeah. Superman gitu. Oh. Jadi dia ngapalinnya cepet juga. Jadi punya trik ya. Sendiri, Om. Niat banget ya. Supaya opo, bisa main opo, malah gak. Beneran Mas, seru cobain deh nanti. Ya, Om. Nanti coba aja Mas Tukul. Enggak ngerti. Awas lepas. Enggak ngerti, aku ngerti kerja, terus berbuat yang bener, jujur, nah itu aku kebiasaan. Oh iya, amin. Ya, itu juga harus. Perlu, itu amin. Nomor satu, Mas. Tuh, Om. Tapi Om Tukul masih ada lagi nih, Om, yang berkaitan dengan tok-tok tadi yang Om bilang. Nah. Ini Om, Kak Gisel ini sama Gempi ini juga punya apa namanya tok-tok gitu sambil olahraga, Om. Lucu banget videonya. Ada juga kan videonya nih kita kasih lihat nih. Ini. Ada nih. Lihat. Olahraga sambil ini di rumah bikin video gitu. Mas. Dua jam rame apalagi tambahan saya ya di situ. Lucu banget. Kak Gisel. Iya. Maaf. Boleh enggak? Nih kayaknya enggak ikhlas semua masanya. Emang saya ngomong gitu kalau ada di welcome-in kan lumayan. Welcome-in emang kayak. Itu dua aja rame, iya. Apalagi ada saya di tengahnya. Lebih gitu. Rame lagi ya. Bubar. Jangan dong. Gisel, kan tadi istilahnya Mbak Gisel dibilangnya itu melakukan gerakan plank ya. Plank. Iya, plank. Nah, Wika kan sekarang lagi giat-giatnya olahraga juga nih. Keren dong. Kita tantang. Sekuat apa Wika kenapa untuk ketawa? Plank? Benar, ini challenge juga loh. Setelah aku ada ininya nih. Gak apa gerakannya. Wah, ada matrasnya. Sekarang nih. Sekarang. Nanti nunggu acara beres juga apa? Lamaan dong. Sampai subuh boleh. Ngapain ini nih? Adepan-depan ya. Adepan-depan gimana tos-tosannya bang? Iya, aku malah gak ngerti. Oh, tos-tosan. Ini kita mau ngapain ceritanya? Ngadu plank. Tapi baju aku begini. Yaudah deh. Bundit. Yaudah tosnya berarti. Bundit. Eh, sepatunya buka dulu kali. Tos aja ya, tos depan ya. Wik. Hah? Wik, enak. Nama lu sih. Wik. Makanya. Gimana nih? Namanya manggilnya sekali aja, jangan lebih ya. Keringetan aku malah. Maaf ya. Jadi ngapain kita plank? Iya. Oh iya. Oh plank apa longo? Gak enak. Latin dong. Maaf. Bi, maksudnya gimana? Aku temenin gitu maksudnya. Maaf ya. Kamu matamu.
Berarti nanti berarti gimana? Turun. Ini gimana naik, kita naik. Nanti tos depan. Jadi gimana? Tos depan tos. Terus kan mau ke samping banget. Iya. Mau sih? Ntar mesti nyamping, mesti lompat. Mesti lompat. Oh, Wika berarti di sini ya? Kamu di luar studio bagus Wika sama. Sebelah-sebelahan. Tapi enak banget dong pada. Hah? Oh iya. Yaudah, sekarang kasih. Semuanya memandang ke atas. Ya, udah. Ada di situ aja lah. Ada sana. Kok di mana sih? Silakan, silakan sebelahan. Oke, okay, bantu. Kok gini? Pusing. Gimana sih aku gerakan? Oke. Okay. Kita cuma plank doang apa gerakan kayak tadi? Gerakan kayak tadi. Oh, kasih lihat contohnya dong. Hah? Tuh videonya dilihat dulu tuh. Cowok-cowoknya ngelihat ke atas semuanya. Gerakannya, saya maaf. Eh mata mata, oh, sono sono sono. Eh mata mata mata. Sono lihat sono. Iya terus gimana? Terus gimana? Silakan Wika tuh. Oh iya. Dari awal. Di awal, planknya tinggi dulu deh neng kayaknya. Gini. Turun, turun, oh, naik naik. Naik. Sang ya. Apa saya ganti aja saya salah satu di situ. Ribet. Kita mah susah cewek-cewek, enggak enak. Ayo, coba kalian berdua dong. Hah? Yang laki aja lah. Laki yang laki. Ayo, ayo sana biar biar lega nih. Eh, buruan. Siapa yang setuju ini? Mas Tukul sama Mas Tepi. Ayo, buruan. Ayo, Mas Fahim. Nyari plan. Duit. Ayo, plan, plan. Sampai keringetan. Biar penontonnya dapat semua. Sampai keringetan. Mas. Anda, Nio. Yo. Nah, turun, turun, naik, naik. Siap ya. Musiknya mana? Naik dulu om, naik dulu, naik. Apa gini, 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 tangannya, tangannya. Plank penuh dulu. Naik ke kakinya, mas. Kakinya ke belakang, angkat. Nah, iya. Pantatnya turun, mas. Sikit. Eh? Nah, op, 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 jangan gol. Beratan ya. Jangan menyiksa saya. Eh, tahan dulu, tahan dulu. Katanya penonton minta diulang 1000 kali katanya. Enggak, udah. Udah, enggak cukup loh. Mesti enggak tahu tadi. Kasihan ya Pepinya, Pepinya keberatan dosa. Ya. Mas. Pemirsa. Bapak pemirsa. Bintang tamu saya berkirutnya. Beriku. Juga ketagihan main tok-tok. TikTok. Karena cucunya dan juga menjalani hidup sehat. Ah, siapa itu? Terus. Siapakah nah, dia? Mungkin di utak atik itu. Kita sambut dengan tepuk tangan meriah Indro Warko. Wow. Kabar sehat banget. Nior lu. Silakan om. Eh senior saya lo. Pemirsa, selayang satu ini akan konfirmasi mengenai hal yang menghebohkan dari Gisel. Dah jangan lu kok malah Gisel intronya gimana? Ini yang bikin skrip emang dari tadi pengen dilempar. Sampai keringetan loh saya. Belum makan. Sampai keringetan baru malam hari ini. Belum makan sama Tasya. Jadi jangan mama sampai ini baru empat.